Ada pemain West Bandit Combifar Solo yaitu Anto, salah satu bintangnya juga untuk tim DKI ini. And of course ada Jordan Oi as well, shooternya mereka merupakan pemain Dewa United. Kita lihat nih, ada Dewa nih yang paling muda kali gue rasa ya. The big guy in the middle. Mereka punya big man banyak sih, DKI sih. Gila, DKI sih, gede-gede gini. Tinggi juga nih size-nya untuk DKI. And this is the captain. Anto dan juga Dandung O'Neil sama-sama West Bandit Combifar Solo. Let's go. Thank you.
Finalnya nonton rame loh, sampai bawa-bawa semua ini full, gila, penuh habis. Wah, DKI pakai Twin Tower juga nih. Dewa sama Anto, gila tinggi-tinggi aja. Yeah!
doang. Nempel-nempel aja sih berdua selalu. Deket-deket mulu. Baru-baru ngerasain juara. First time puasa dari tahun berapa? 2000 berapa gua? Anjir, baru pertama kali juara di sini. Dan kedua kali di Enjoy. Let's go. Komes ya. Oke. Gimana bang, komentarnya anaknya hari ini 3 kali 3 poinnya. Udah mendingan, cuma karena masih suka kebiasaannya, suka keasikan aja. Defend tapi oke, defend bagus. Defend oke. Gimana juara di depan papa? Alhamdulillah, baru sekali ini gak dipegang ayah. Rasanya enak banget. Mantap ya, lega masih itu. Masih kok. Guys, that's the wrap from Padang. Itulah liputan terakhir gue dari POMNAS 2022. Congratulations pada tim Putra DKI Jakarta yang sudah bisa menjadi juara setelah tadi membantai Jawa Tengah. Interiornya mereka sih gila sih, tinggi-tinggi sih sama size mereka sih. Anto ini kalau top score jadi 18 poin. Lalu juga Argus gak bisa di stop. And of course Dewah juga. And guard-guard mereka juga hari ini mainnya semuanya bagus semua. Dan itu kenapa mereka bisa menang jauh banget. And yeah, hopefully you guys been enjoying my coverage di Padang ini walaupun pendek, tapi gue seneng banget bisa ada di sini dan juga ngeliput POMNAS 2022. So after this, it's time for me to get something to eat and then edit guys langsung. So once again, thank you so much guys for watching and I will see you guys again very soon. Peace out.